berbeda. Salam berjuang-juang. Nanda bapa turara senina. Amin ija pekam ringan. Ibas kini jujahan. Harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki melimpah. Amin. Nah hari ini kita di pasar malam nak mencari marilung. Mari kita mulung di pasar. Ikuti kita ya sahabat bida keseruan kita bagaimana. Ini kan musim hujan. Ya mudah-mudahan ya ada kita dapat sayuran yang kita tidak tanam ya. Ya tapi itu rezeki-rezekiannya. Nah itu ini kita langsung dibagi tadi tukang ikan ya. Ih masih hidup. Kita langsung terjun tempat tukang ikan. Ih, ini ikannya sampai bila. Kita memang terjun langsung ke tempat tukang ikan. Ada kerang. Astaga, ini ikan banyak. Kita langsung ambil ikan ya. Ini ya, banyak kali ikannya ini. Untuk apa? Untuk kita makan. Kenapa itu, Pak? Aku pun enggak tahu. Ah, wih, kenapa tapi enggak tahu. Iya. Besar-besar ikan apa itu? Iya, Kak. Ambil, Kak, ambil. Enggak tahu aku ini, Kak. Kita coba aja ya. Ayo ambil. Dari mana? Lah, bos, ikan basah sih ada. Udah, buat bapes dah. Buat bapes. Buat bapes. Nah, ini ditinggalkan ya, kita ambil ya. Dia melepung nih, buat saya ada plastik. Buat toh. Astaga Tuhan. Ini ditinggalin loh sobat bunda. Banyaknya. Masih es kali ya. Sini kok kamera. Mengerti kok sedikit kamera. Jangan kok goyang-goyang, nanti marah penontonku. Marah nanti penontonku. Tadi kena mangkok, tinggalkannya mangkoknya pun. Ah, mangkok enggak usah lah. Tengok nak tinggal, udah pasrah dia ini. Tadi kan disuruhnya, udah ambil aja ikan itu, Kak, katanya. Sama mangkok-mangkoknya, katanya. Habis, jadi kita masukin lagi. Seger-seger. Oh ini dah nggak bisa lagi. Plastiknya ya. Ambil plastik. Ini kita dapat pir. Kalau untuk bibit ini bisa ini ya. Ini apel.
pir, jeruk, anggur. Ini nggak bisa lagi. Bisa nggak ya? Bisa. Pero ya. Jeruk. Banyak sangat ini. Ini apa ini? Mangga. Mangga ya. Mangga. Mangga. Inilah kalau musim hujan sampai beda. Semua seperti ini, ha. Orang enggak ada datang katanya. Barang busuk, mau beli yang mahal. Kalau jeruknya ini enggak bisa lagi, ini bisa. Busuk ya. Pirnya bisa. Astaga, jeruknya enggak bisa satu pun. So, akhirnya hari ini anak-anak Bi udah bisa makan pir. Ini pucuknya. Ini jeruk. Ini sah nggak bisa, ini sah bisa. Memang udah busuk. Busuk, bisa lagi. Kupikir tadi bisa, rupanya nggak bisa. Iya, nggak bisa lagi ini lah. Udah betul-betul busuk ya. Nah, ini bisa. Besarnya mangganya.
Enggak bisa ya. Melebur. Meleleh sudah. Enggak bisa ini sebabnya. Semua udah meleleh. Ada petai. Kita cari-cari. Kita nanti bagi buat kawan ya. Kita ambil ini ya, kita bagi nanti buat kawan Bi udah. Nah, ini ada petai. Petai. Kita dapat jahe. Bawang. Bawang bawang ya. Tadi hujan deras ya, jadi nggak beraturan tengok bawang semua. Ini kita lihat dapat ya. Ini kita dapat cabe ya. Oh, ini kita ada dapat kemangi banyak. Bapak mau kemangi? Bapak mau kemangi? Ini banyak.
Nih, ada bayam. B. Ada petai, ini dia. Ini kita ambil ya. Kita biuda nanti mau bagi sama kawan biuda, kasihan dia nggak punya cabai. Ada tomat, tapi pecah tomatnya. Cabenya semahal cabai semahal ini, sahabat beauty tengok. Busuk meleleh semua cabenya ya. Tak apalah, kita ambil, kasihan dia ya, sebab dia kalau cabai ini bi udah bagi-bagi nih sama kawan. Karena cabai kita pun ada kan, jadi kita kasihlah sama kawan, kasihan dia. Kita buat banyaknya. Wow, kita dapat bumbu kempes sebiji hijau. Kita cari bawang, bawang, kunyit, bawang putih, bawang merah. Ye, banyaknya bibit ini sahabat bidan. Banyak kan? Bibit cabai yang mahal itu lagi pula. Memanglah. Bawang merah. Bawang putih, bawang putih. Iya kak ya. Inilah pudan. Sini plastiknya pudan nah. Cabai, bawang banyak ya.
Memang sengaja kurasa dibuang ini. Kasiannya kedengarnya, Kak. Cari nak, cari. Carilah anggur, Nak. Lama datang. Apa, Kak? Aku masih di sini. Cari bah anggur kita, Mak. Kita sedih awak dengarnya lu. Ini pudan. Ih. Banyak kali dibuangin ke sama ini loh. Enggak tahu kita entah kenapa dibuangin ke sini nih. Apa, Nak? Cari anggur ya sama Mama, iya. Mau cari anggur. Carilah dulu sana, cari. Tapi busuk-busuk. Andai Tuhan. Jadir ini, Bu. Hah? Jadir dia. Semalam itu banyak bawang dibuang-buang. Iya, dibuangnya aku sengaja kurasa ke sini nih, Kak. Ini enggak kayak gini, Bu. Kenapa sih harus dibawa dia loh, Kak? Ini pang ke sininya kami, Bu. Ke sini awak nengoknya jadi ceri nangis aku kayak gini. Aduh. Dibuanginnya ke semak-semak. Ini aku nyit dibuangi semua ke semak-semak. Kencur. Iya, kacang panjang banyaknya sebab tidak. Tengok nyu, buang nyu, kecil-kecil kali kan. Udah payah ini sampai ini. Susah paling. Bagus-bagus lagi sampai ini. Loncat sana, loncat sini. Kita tengok seperti ini ya. Nanti capek-capekin pula nanti kita bawanya ke rumah. Padahal busuk. Coba kita sorter aja dari sini. Ini kecil. Sebenarnya masih bagus di dalam. Tapi dia kecil gitu ya. Sahabat semua.
colok semua. Kalau kan. Takut kemungkinan busuk. Oh, panjang kolis seperti ini. Ini busuk ya. Ini bisa kita ambil. Banyaknya bawang. Bawang. Apa namanya itu? Lupa bi udah pernah apa namanya? Bawa aja lah pulang. Ternyata nanti tumbuh ya. Lupa namanya pun. Ikon apa ini sebab itu? Aneh. Nah, barang kita sudah ready. Ini dia ikan. Kurasa ini ikan ini ada kita dapat ini. 40 kilo lebih kurang ini ya. Jadi sayuran hari ini kuku satukan ya, tak apalah. Oke, ini kita barang kita ya, biar kita berangkat. Nah, akhirnya kita sudah sampai di rumah ya, sama bida kita bongkar. Jadi terutama bi udah kerjain dulu ikan ya. Jadi kita tumpahkan aja. Iya. Itulah tadi makan kita di daun kapas, tenaganya agak kurang. Kurang pula tadi makan. Jadi ini kita makan di situ. Ini kita beri siram lah. Tengok ini sahabat bilangnya dikali. Ini pertama-tama tadi kita jumpa ya. Ini kayak mana lagi besar coba. Ini udah tengah malam ini sahabat bilang. Jadi udah gerak cepat. Nah deh. Sekilo. Sekilo satu tonggokan. Beri ya, kasihan ya sahabat bidak, kasihan untuk ini penjualnya ya. Kasihan sekali penjualnya kayak gini. Ini kalau kita beli ini sahabat bidak 60.000 satu kilo ini. Ini kita macam-macam dapat lah. Mana gitu ya. Kalau seperti ini sahabat bidan, kita harus boros air ya. Tengok ini dapat bidan ini tadi hidup ini. Kelpak. Angkat aja lah, tangkap cek. Tengok masih baru kali sahabat bidan ini.
Ini sering saya nampak di tempat ikan asin ini. Ikan lidah ya. Soalnya tapi musim hujan pula. Kalau enggak hujan, enggak musim hujan tadi, udah ku asinkan. Bentar lagi mau sate. Oke, timbukkan aja lah. Kita simpan. Dan ini bar lagi. Hein. Kita taruh sini. Selamatkan di udah dulu, cepat-cepat dulu masalah ikan ya. Ini macam-macam. Giginya tajam kali. Padahal udah mati, masih tajam giginya. Harus hati-hati juga ini kalau sudah. Hari ini sahabat Bu Uda, kita macam-macam dapat ikan ya. Ikan kembung kuring pun ada tadi Bu Uda dapat, tapi masih berserak lah ini. Kita rapikan aja dulu bentar lagi. Kan dencis ini. Ikan dencis memang sedikit tadi ya. Kita pisah-pisah kalau. Kalau musim kemarau tadi, enak kali ini ngasinkan. Di sini mahal ini loh sahabat Uda. Kalau ikan asinnya ini 80 ribu sekilo. Ikan asinnya ya. Ikan parang namanya sih. Ikan lidah lah. Ikan parang. Hari ini rezekinya ikan yang banyak ya ikan. Sebenarnya di udah kurang pit juga ini ya karena mana lagi. Ini mencari rezeki di udah selalu semangat walaupun ini sudah jam 2 malam. Center ini udah memang lagi ini sampai juga. Ya khususnya yang banyak ini sahabat Bunda kita buang ya ini ha 2 ember. Jadi kita buang dulu ini sudah perlu kancahnya semua itu. Sudah siap kita siang semua ya. Di sini ya. Jadi kita lanjut mau bongkar-bongkar ini ya, bongkar ini. Oh, tusuk-tusuk baru. Ini yang cuma tadi busuknya, kira busuk. Taruh di sini lah. Ini taruh ini.
aja. Lele tadi pun sudah potong-potong semua, sudah siap semua digoreng. Tapi kita nanti numpang kulkas kakak ya. Ini daun seledri lumayan juga kita dapat ya, cukuplah untuk stok 2 hari karena yang makan kan bukan di udah aja ya, sebentar kita rame ya. Ini cukup 2 hari. Tomat kita dapat cuma 2 biji hari ini. Kita bongkar karung yang kedua, yang terakhir. Mudah-mudahan semua. Iya, semangi. Dan jeruk purut. Is, kalau ini pas kali nih, besok udah ada ikannya, ada kemanginya, ada jahenya. Hari ini kita tidak dapat kunyit. Biasa udah banyak juga dapat kunyitnya, tapi hari ini enggak ya. Ya namanya rezeki ya sahabat sudah. Apa yang kita dapat itu yang kita ambil ya. Oh cabe, nanti Bi Uda mau bagi ke Bi Uda. Ini kentang, seperti itu dia. Mulai kita bersih bumbu-bumbu. Ada juga sini ya sahabat juga, orang tua sudah tua kali. Jadi cabai ini saya bagi sama teman sama ibu itu, ada juga sama teman Bi Uda seperti itu ya. Karena kalau kita kan ya adalah kalau untuk makan kan dari tanaman kita di ladang. Tengok rambut untuk bawang itu bisa cantik. Terigu itu udah 3:30 ini sampai tiba. Ya hasil mulung kita hari ini sahabat Ida. Ini kita ada cabai, tapi cabai-cabai nanti kita bagi ke kawan dan ibu juga ya. Ini kita dapat kubis, cuma ini kita dapat sahabat Ida. Ini kubis buah-buahan ya, lumayan ya, syukur ya.
tengoklah itu, ha. Berteriak-teriak terus saya sambil ngomong saya, ada kentang-kentang pun ya cukuplah sekali masak. Ada juga anggur, sobat bisa ini anggurnya. Anggur. Nah, tapi ya memang tidak sesempurna namanya juga sisa jualan orang ya, sobat bisa. Ini ada mangga, apel. Ini apelnya masih cantik sekali. Ya. Jadi ini kita lagi, ini kita dapat bawang, ya syukur sekali ya, sampai udah, syukur sekali ini bisa, udah tidak beli bawang selama satu minggu ini, sampai udah, ya, inilah rezeki anak soleh. Jadi ini kebetulan inilah kita dapat ikan-ikan, sampai udah. Ngomainya, menangis dia terus, udah aku kasih tadi ikan loh. Jadi ini sampai udah, ikan tongkol, ada ikan parang, ada juga ikan kembung kuring, ada lele. Ada ikan tongkol, janganlah kau menangis. Nah itu dia sobat bida. Itu mau apa dia itu sobat bida? Karena memang salah juga Pak Udari ya. Dia ambilnya cuma satu jantannya, jadi dia butuh juga betina. Nggak ada memang kawannya. Nantilah kalau ada nanti gaji Pak Udari lagi kita beli nanti betina, kata Pak Udari. Jadi memang sendiri dia ketakutan. Jadi dia udah dengar ngomong gini, dia mau ikut campur. Tadi nggak ngerti bahasa Karo. Jadi ini kita rezeki kita hari ini. Ini sangat bersyukur Bu Uda. Nanti kita ramai-ramai kena makan ikan semua sobat Bu Uda. Memang tidak sempurna ya ikan yang masih baru, yang penting masih rasa ikan ini. Oke ya sobat Bu Uda, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari kita semangat. Sekian dulu, salam jujur harus, sampai jumpa sobat Bu Uda. Ini paling seru dong. Ini aja. Terus kilo ya, menangis dia terus. Ini kita ada bawa Pak Uda madu dari hutan. Bi Uda kalau capek kerja, Bi Uda minum madu dari hutan, madu lebah. Nah ini goreng ya, ada yang ikan lele, ikan kembung goreng, juga campur-campur. Jadi Bi Uda langsung juga masak asam pedas ikan tongkol ya. Bi Uda campur, makanya Bi Uda tidak buat tadi video masaknya. Sudah campur-campur ngantuk ini sobat Bi Uda. Ini kalau Bi Uda tidur udah tanggung. Ya. Udah tanggung ya, udah jam 3 lebih setengah 4 udah sahur. Makanya Bi Uda tidak tidur lagi, udah tanggung. Tengok dia rehabilitasi besok. Udah oyong-oyong mata Bi Uda ini, ngantuk campur ngantuk semua. Jadi karena tadi kita dapat semangi, udah nanti masuk ini silah dulu. Oke, ini dia tongkol yang tadi kepalanya sobat Bida. Ini langsung udah masak seperti ini ya, besar ya.